Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN. AHY dilantik sebagai Menteri ATR Kepala BPN di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 21 Februari 2024. Ia menggantikan posisi Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR Kepala BPN yang kini menjadi Menteri Koordinator, Menko, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Polhukam. Selesai pelantikan, Presiden Jokowi menyalami satu persatu pejabat yang dilantik. AHY pun terlihat memberikan hormat kepada Jokowi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.